semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Cancer, selamat datang di channelku. Cancer, apa kabar? Berharap ada ceritamu yang terbaca sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Teman-temanku Cancer, pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Cancer, kita akan membuka energi kamu saat ini, beberapa waktu yang lalu, dan beberapa waktu dekat ke depan, dan kita coba mengklarifikasi. Oke, Cancer, hari ini, saat ini, apa yang sedang terjadi dengan Cancer? Ada a change in the wine. Cancer, di beberapa waktu yang lalu, ada soulmate di sini. Oops, sorry. Dan Cancer, kamu di beberapa waktu dekat ke depan higher power. Oh, bagus sekali Cancer. Dan di sini apa yang tak kamu sadari atau apa yang sedang terjadi, ini adalah satu hal yang tidak bisa kita lihat biasanya under the deck, di bottom of the deck, energi dari kartu yin. Oke, jadi kita rapikan dan kita mulai membaca. Oke. Cancer, energimu saat ini ada di kartu A Change in the Wine. Ini kartu yang bercerita tentang perubahan, ya. Perubahan tidak terlihat yang mungkin sedang terjadi saat ini, yang mungkin beberapa kelompok Cancer saat ini mempersiapkan tentang hal-hal yang kita rasakan ini akan berubah. Jadi ada antisipasi, ada waspada di sini. Namun, kartu ini juga sisi negatifnya akan bercerita tentang tidak mau ada perubahan atau sulit untuk ada perubahan. Sementara pergeseran telah terjadi di sini. Jadi Cancer, nanti perhatikan ini dan kita coba klarifikasi. Kondisimu rapuh saat ini, ya. Sebenarnya kamu berada di energi transisi, tapi kamu dalam keadaan yang rapuh sekali. Cancer, beberapa waktu yang lalu saya melihat energi soulmate di sini. Oke, ini mungkin terkait dengan satu hal, mungkin ini lebih kepada hubungan-hubungan perasaan atau satu hal yang sangat-sangat kamu inginkan. Under the unknown, beberapa waktu dekat ke depan energimu higher power, ya, kontak sadar dengan kekuatan yang lebih tinggi. Itu bagus sekali energinya. Cancer, apa yang tak kamu sadari mungkin saat ini, tapi aku rasakan ya, ini energi para Cancer, yin energi, ya. Energi dari Cancer ini biasanya mereka apa ya? Ini penerimaan, ya. Penerimaan secara sadar. Oke, sebentar ya. Saya mendengar suara masjid. Bentar ya, kita pause. Oke, Cancer ya, kita sambung, ya. Jadi Cancer, oke. Ada energi kamu di sini pergi menjauh, go the distance. Ya, berusaha mencapai apa yang kamu inginkan. Ini kan sering juga ada dua energi yang dibawa, ada dua wajah dari kartu ini. Yang di sini untuk mencapai sebuah tujuan, beberapa Cancer mungkin bertahan, mempertahankan, ya, dan beberapa Cancer mungkin pergi meninggalkan. Oke? Karena ini gambar macan yang menuju garis finish. Cancer, energi kamu yang tak kamu sadari yin energi, penerimaan, ya. Penerimaan artinya di sini kamu seperti kurang actionnya, mengizinkan orang lain yang mengambil langkah untuk kamu, ya. Kamu lebih mengambil tempat sebagai penumpang di sini, jadi mengizinkan secara sadar orang lain yang mengarahkan ceritamu di sini. Oke, Cancer, kamu di beberapa waktu yang lalu dengan energi soulmate ini sepertinya tentang kemitraan yang harmonis. Ya, mungkin persahabatan, mungkin cinta. Ini ada sebuah hubungan yang mendorong pertumbuhan pribadi. Mungkin kamu bertemu dengan seseorang yang di sini dimaksudkan tentang, ya, atau ada tujuan dari semesta untuk perkembangan, ya, untuk evolusimu. Kita lihat apa ceritanya di situ. Itu kisah cinta itu. Cancer, beberapa Cancer bertemu soulmate-nya, pasangan jiwanya di situ. Ada Six of Wands, ada The Star, dan Page of Pentacles. Kita pakai kartu berdiri, aku nggak suka kartu reverse, teman-teman. Under the deck di sini ada High Priestess. Oh, kamu nggak kelihatan kartunya, ntar ya.
Oke, Cancer bisa melihat kartunya. Cancer, di beberapa waktu yang lalu, energi soulmate, mungkin beberapa kalian ya berada dalam hubungan kemitraan yang digambarkan di sini, mungkin belahan jiwa, pasangan jiwa, ya, mungkin soulmate, mungkin twin flame, ada energi six of one. Ya, kamu merasakan ada kebahagiaan di dalam hubungan ini, ada kesuksesan di dalam hubungan ini, karena ini adalah sebuah pembayaran atas kerja keras kamu, atas kebaikan kamu selama ini, Cancer. Maka dipertemukanlah kamu dengan seseorang di sini. Ada banyak harapan, keinginan, impian, ya, ada perasaan nyaman yang kamu rasakan, dan kamu melihat peluang dan kesempatan di dalam hubungan ini. Tapi melihat High Priestess dari bawah kartu, Cancer. Mungkin di sini kamu atau dia tampil dalam energi yang pasif. Oke? Salah satu dari kalian atau kalian berdua di sini melihat situasi seperti sulit bagi kalian untuk menjangkau satu dengan lainnya. Ya? Sebenarnya mungkin ada jarak di antara kalian, jarak mungkin LDR atau seperti apa, atau ada beberapa hambatan lain yang menghalangi. Ya? Ada gambaran di dalam koneksi ini ada yang tidak tahu di mana tempat saya berdiri. Mungkin itu kamu, Cancer. Mungkin itu energi dari mereka. Oke? Seseorang masih menyembunyikan perasaannya di sini. Ya? Ada energi yang sangat misteri, energi yang sangat rahasia di sini. Oke? Jadi ada energi seperti kalian saling melihat ini seperti satu hubungan yang sulit sekali atau rumit untuk dipahami. Itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Oke, kita lihat kamu hari ini dengan energimu yang a change in the wind. Kamu sadari perubahan tak terlihat telah terjadi. Energi Cancer hari ini, saat ini. Ini kita singkirkan ya teman-teman. Hari ini Seven of Sword, Eight of Sword, dan King of Cup. Oke. Okay. Under the deck di sini ada Eight of One. Apa yang kamu rasakan di sini, Cancer? Ada Seven of Sword ya. Ada perasaan, apakah ini curiga? Ya. Paling tidak ada perasa perlu mengevaluasi situasimu saat ini, mungkin tentang seseorang saat ini, ya, tentang keadaan kejadian kamu saat ini. Sorry, Cancer, aku minum dulu. Oke. Jadi Cancer, ada perasaan kamu saat ini merasa penting bagi kamu untuk berhati-hati. Ya. Apakah kamu berpikir di sini tentang dia yang tidak jujur, tapi di sini ada energi King of Cup, ya? Sebentar. Cancer, dari energi King of Cup, jika ini adalah energi mereka, mungkin kamu mengetahui bahwa seseorang di sini benar-benar memperhatikan kamu, seseorang yang sangat mencintai kamu. Tetapi ada gambaran Eight of Swords, seseorang yang sulit berekspresi di sini. Masih ya, masih energi yang seperti di sini. Energi yang seperti rasanya sulit untuk menjangkau. Oke? Paling tidak ada pengertian dari dirimu saat ini, Cancer. Kamu menyadari sebuah perubahan telah terjadi. Yes, kamu ingin pindah saat ini. Kamu ingin pindah dari situasi ini, ya? Tiba-tiba mendadak kamu ingin keluar dari situasi ini. Mungkin karena ada Seven of Swords, ya? Kamu merasakan sesuatu di sini. Saya harus berhati-hati dengan situasi-situasi yang di sini kita lihat Eight of Swords. Oke? Okay? Ada satu situasi yang mendatangkan frustrasi untuk kamu. Itu yang membuat kamu mungkin sedikit berhati-hati. Higher power di depan sana. Jadi energimu saat ini kamu sadar harus ada transformasi di sini, harus ada perpindahan di sini. Baik, higher power di depan sana. Walaupun mungkin untuk beberapa Cancer mereka akan sulit melakukan transformasi ini. Oh, yes, the Fool. Four of One, ya, Cancer, ini bagus sekali. And Queen of One, under the deck di sini the Devil. Hati-hati Cancer, ya. Kamu bisa saja terjebak atau terjatuh di satu pola yang berulang di sini, pola yang sama. Lihat the Devil di sini.
Gimana ini, Cancer? Gini, aku bacain dulu berita positifnya di sini, ya. Oke. Baik. Cancer di energi higher power, artinya kamu terkoneksi dengan kontak yang lebih tinggi, ya. Ada energi yang sangat spiritual di depan sana untuk kamu, Cancer. Dan saya melihat di situ ada energi The Fool, Four of One, dan Queen of One. Cancer, awal baru ada di sana, ya. Bentar, Cancer. Satu pencapaian ada di depan, Cancer. Apakah itu kesuksesan ya di depan? Apakah itu dalam karir, dalam percintaan, ya, atau dalam bidang atau area kehidupan kamu? Cancer di energi The Fool. Jika ini adalah cerita cinta, ya, ini bisa menjadi seseorang yang baru akan datang yang di sini. Wow, Four of One. Ya, akan ada sebuah hubungan yang indah di sini. Bisa jadi seseorang yang baru atau orang yang kamu kenal di sini datang ingin memperbaharui, memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya. Seseorang yang di sini berharap kamu membuka hati dan ingin memperkenalkan kamu pada satu hal yang baru di sini, Cancer. Four of One. Aku lihat ada perayaan. Mungkin kalian juga akan nggak tahu ya, ada pesta, mungkin ada party, ada apapun itu. Ya, saya melihat ada perayaan di situ. Paling tidak itu tanda kesuksesan yang akan kamu dapatkan di depan sana, Cancer. Seseorang yang memang sangat-sangat tertarik kepada kamu dari energi Queen of One. Atau itu adalah energi kamu karena kamu terkontak dengan higher power. Energimu yang semakin berkarisma sehingga menarik banyak orang. Ya, aku lihat ada kesenangan di depan sana. Ada joy, ada happy di depan sana, Cancer. Jadi ini sangat luar biasa. Hanya memperhatikan satu hal di sini. Kamu bisa saja terjebak atau terjatuh pada satu pola yang sama. Ya, jadi Cancer perhatikan siapapun yang ingin masuk kepada kamu. Ya, di sini pesannya adalah memperhatikan. Tapi kalau melihat energimu yang higher power is okay, ini baik-baik saja. Perhatikan ya siapa yang kamu harusnya kamu izinkan masuk ya. Orang yang harusnya kamu berikan hati kamu, perhatikan itu. Jangan balik-balik nanti, wah ini adiksi ya, kemelekatan yang akan membawa kamu lagi pada energi kebingungan, kebingungan. Walaupun di sini ada cinta, Cancer, Ace of Cup. Ya. Hati-hati. Hati-hati karena orang-orang Cancer yang dominan rasa, jadi perhatikan ya hal-hal yang dengan mudah akan mengusik emosi kamu, Cancer. Oke, Cancer, ini energimu positif, bagus sekali, bahkan saya melihat gambaran baik di depan sana, tapi perhatikan energi di depan di tengah sini karena presentnya di sini. Kamu hari ini saat ini sedang bertransisi. Ya. Melihat kartu-kartumu, Cancer, ini aku ambil sebagai kartu pesan dan saran untuk kamu. Cancer, the energy, a change in the wine. Perubahan tak terlihat yang kamu rasakan. Cancer, pesan dari a change in the wine di sini adalah, memang terkadang di dalam hidup kita ada kondisi yang muncul, ya, yang tidak dapat kita kendalikan. Jangan melawan, ikuti saja. Seperti aku bilang, siang malam, ikuti. Ya, ketika siang matahari bersinar terang, beraktivitaslah. Ketika malam mungkin tidak banyak yang bisa kamu lakukan, maka baringkan tubuhmu. Karena fajar baru akan selalu datang. Jadi Cancer, jangan melawan perubahan. Ya, perubahan mungkin tidak bisa dihindari. Untuk kebaikan yang lebih tinggi di sini. Lihat ya, kalau kamu menerima ini, kamu masuk pada energi higher power. Bahkan jika kamu rasakan mungkin sesuatu, ini kan cerita angin yang menghancurkan bangunan ya. Bahkan jika kamu merasa badai ini mulai menghancurkan struktur yang telah kamu bangun, yang menurut kamu ini adalah tentang impian kamu, Cancer, semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Kamu akan memiliki kejelasan dan kekuatan baru untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Karena spirit selalu bersama kamu. Itu yang perlu kamu pahami dan perlu kamu sadari. Baik, teman-temanku, Cancer, energi yang baik dan positif sekali. Memang ya, kartumu di tengah di sini agak negatif. Ya, tapi bukan negatif ini. Biasa, ini normal ketika seseorang menghadapi transisi. Baik, Cancer, kita tutup bacaan kita dengan menarik satu kartu pesan dari Angel.
Apa yang harus kamu perhatikan di sini? Cancer, cancer, cancer. Athena, it's safe for you to be powerful. You know how to be powerful in loving way that benefits others as well as yourself. Jadi Cancer, aman untuk kamu untuk menjadi tegas di sini. Paling tidak tegas dengan dirimu sendiri. Ya, karena kamu tahu bagaimana caranya di sini to be powerful in a loving way. Kamu tahu bagaimana caranya tegas dalam cinta di sini. Dalam tegasnya di sini, tegasnya orang-orang Cancer ini, mereka masih dengan cintanya. Begitu teman-teman ya. Jadi Cancer ini terkait dengan kondisimu yang ada di sini. Oke? Okay? What do you desire right now? Visualize it and it will come about. Negativity will block your progress and it will come about. Okay, ya. Jadi Cancer, apa yang kau inginkan saat ini? Apa yang kamu impikan? Karena kamu aku lihat Cancer dari sini ya. Kamu punya impian dari sini yang belum kesampaian. Nanti kesampaian di sini Cancer dalam beberapa waktu dekat. Ya. Tapi kamu harus memperhatikan ini sehingga di sini juga ada pesan visualisasikan itu, dan itu akan menghancurkan energi negatif yang ngeblok, ya, yang ngeblok kamu untuk mencapai keinginan dan impian kamu di sini. Oke? Okay? Nah, baik. Cancer, tetap semangat, ambil yang bisa diambil, teman-temanku. Saya Nuzulira Aisyah, salam dariku sekian dan terima kasih. Dah.